Beberapa waktu lalu, Arman Maulana dikejutkan dengan kehadiran putri semata wayangnya, Naja Dewi Maulana, di ajang The Voice Indonesia. Suami Dewi Gita ini begitu bangga dan terharu dengan putrinya tersebut. Arman sendiri dikenal begitu dekat dengan putri tunggal tersebut. Nah, seperti apa potret kebersamaan Arman Maulana dengan sang putri tercintanya itu? Sebelumnya, ayo dukung channel One Air dengan subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya terus mendapat notifikasi dari unggahan terbaru kami. Naja Dewi Maulana, gadis cantik kelahiran Oktober 2001 ini ternyata memiliki bakat yang sama dengan kedua orang tuanya, Arman Maulana dan Dewi Gita. Naja Dewi memiliki suara yang bagus dan unik. Pada konser anniversary mereka 11 Januari lalu, Arman dan Dewi mengajak serta Naja duet bersama. Sebagai anak tunggal, kasih sayang Arman Maulana semua tertuju kepada sang buah hati. Kecantikan gadis 17 tahun ini menurun dari sang ibunda. Naja Dewi dan Dewi Gita tampak begitu mirip. Arman Maulana dan Dewi Gita mengaku jika putrinya ini sangat pemalu dan sederhana. Arman pun sangat mendukung jika nantinya sang putri terjun ke dunia musik seperti orang tuanya. Beberapa waktu lalu, Naja Dewi memberikan kejutan kepada Arman dengan menjadi peserta di The Voice Indonesia. Dan ini momen bersejarah Arman melihat putrinya bernyanyi di depan banyak orang. Arman begitu bangga dan terharu melihat Naja mulai bisa mengungkapkan ekspresinya. Bahkan, ia sampai menitikkan air mata ketika dapat kejutan dari putrinya tersebut. Penampilan Naja di The Voice Indonesia ini menjadi momen spesial bagi Arman. Pasalnya, ini adalah momen pertama kali mereka muncul bersama di televisi selama mengarungi bahtera rumah tangga.